maka Dajjal keluar kepada satu kaum, dia seru kaum tersebut, lalu kaum itu beriman, percaya kepadanya dan memperkenankan seruannya. Dia turun dekat satu negeri, dia turun satu tempat, dia mengaku kata dia Dajjal, dia mengaku dia Tuhan. Pokok tu tanya bukti, dia tunjuk bukti, dia panggil hujan turun, hujan turun. Dia ambil seorang pemuda, dia belah dua pemuda tersebut, dia lempak sebelah sana sekerat, sebelah sana sekerat, dia panggil balik, cantum dua-dua. Hak sekerat tu cantum, bukan jalan sekerat lah, sekerat tu cantum, jadi satu. Dia pergi dekat kubur sekali, dia panggil orang yang berada dalam kubur, dia bawa orang kampung sekali dengan anak kepada hak duk mati lah. Dia bawa anak-anak orang, anak-anak kepada orang yang telah meninggal dunia, dia seru di kubur tu, ay mak bapak kepada budak sekian-sekian ni, bangun. Mak bapak budak-budak tu sekali, mak bapak dalam kubur tu bangun belakang. Tu yang kata Dajjal lah. Dan mak bapak tu pula akan sebut, kamu mengakulah ni Tuhan. Seorang anak bila nampak mak bapak, lama tak nampak mak bapak, bila tengok mak bapak tu, apa perasaan? Mak bapak tu pula sebut, sambil senyum sebut, ha ni ikutlah dia, dia ni Tuhan. Agak-agak anak kita tak ikut tu kan? Agak-agak kita tak ikut. Oh, berat tu lah. Ni yang kata Dajjal. Dan makhluk yang paling banyak ikut Dajjal adalah orang perempuan. Minta maaf sebut tu lah. Makhluk yang paling banyak ikut orang perempuan adalah Dajjal. Dajjal dia mari tu sekalian. Senang ya. Cuba bayang. Sini pasaraya paling dekat, pasaraya apa? Tesco. Aircon safe. Aircon safe sekalian. Cuba bayang tengok sekalian. Dajjal, ayah-ayah selalu mengetahui Dajjal dia mari, dia bawa syurga. Dia bawa syurga ni boleh kita terjemah kemewahan. Dia bawa benda yang berharga, dia bawa benda seronok, dia bawa benda yang semua orang nak. Cuba bayang kalau dia lempak benda yang berharga tersebut di Tesco. Dia lempak mudah aja sekalian. Dia kata, tuan-tuan sekalian, marilah ke Tesco. Siapa yang mari ke Tesco, masuk nombor 50, dia akan dapat BMW sendiri. Tuan-tuan mari ke Tesco, beli satu pakaian yang berharga RM100, tuan-tuan akan dapat pakaian yang lain berharga RM100. Tuan-tuan masuk dalam pasaraya ni, beli barang RM500, tuan-tuan boleh pilih barang apa saja yang tuan-tuan nak. Tu di antara contoh syurga yang ditawarkan oleh Dajjal. Agak-agak anak kita terapa habis ya? Agak-agak bini kita terapa habis ya? Ke kita sekali terapa habis ya? Sungguh sekalian, tu di antara contoh macam mana Dajjal bawa syurga. Pernah berlaku di Pulau Pinang sekalian, satu pasaraya buat sale, dia jual kelorok murah dua kupang eh. Jual kelorok murah dua kupang di pasaraya tu, berkenjah pakai api sampai kelorok tu tumpah atas pasaraya, tumpah dalam atas lantai pasaraya. Kelorok dua kupang ni jam ni Allah sampai ke pagi. Bagi apa Ustaz? Barang-barang dalam pasaraya tu murah dua kupang. Cuba bayang kalau dia buat offer begitu banyak, anak bini kita topar pergi belakang. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, ayah-ayah pada akhir zaman kalau Dajjal keluar, Nabi suruh kita ikat tangan ataupun kaki isteri dengan anak-anak kita, terutama anak perempuan. Rupanya kena ikat dia pun. Kalau tak ikat, dia pun ikut Dajjal keluar. Lepas ni beli tali siap-siap lagi lah. Tapi kalau siapa yang ada isteri yang jenis tak keluar rumah Ustaz, pasar raya pun tak pi, selamatlah dia sekalian. Mudah sikitlah. Bini tak reti bawa kereta, selamatlah dia. Bini tak tahu pasar raya Ustaz, oi, selamatlah dia. Bini dia pi kerja Ustaz, tapi kad bank bagi kat suami, selamatlah dia. Ada macam tu. Bini dia kerja, kad bank bagi kat suami, suami belanja, ada sekalian. Siapa dapat bini macam ni betul sekalian. Tapi kalau siapa yang ada bini yang bekerja, balik kerja disko, balik kerja giant, balik kerja aircon safe. Ha, ni nak kepung susah sikit lah. Hak jenis tak kerja saya, tapi tiap-tiap minggu, kira tiap-tiap minggu duk tawah dalam disko tu, tiap-tiap minggu tawah, bukan beli apa pun, tapi dia syok jalan. Hak ni sakit sikit lah. Sebab tu kita minta ibu-ibu sekalian, kalau boleh lepas ni tak usah duk jalan sangat lah, duk di rumah lah. Boleh tak? Seorang pun tak mengguk, mana duk jalan kerap dah nampak gaya ni. Boleh faham ke lah no? Selesai. Tu di antara cara Dajjal. Dia mari satu tempat, dia offer semua benda. Siapa ikut dia, tempat tersebut selamat.
akan diperintahkan langit menurunkan hujan, lalu hujan turun. Diperintahkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Itu power yang ada pada Dajjal. Pada waktu petang, binatang ternak kembali lebih gemuk daripada biasa. Susu besar, cukup kenyang. Poin mudah, siapa sokong Dajjal, tempat tersebut dapat nikmat. Kamu sokong kami, kami bagi pembangunan. Itu Dajjalnya cerita. Kamu sokong kami, kami bagi kelengang futsal. Kamu sokong kami, kami bagi jalan raya. Sebiji kan? Sebiji kan? Oh, banyak tu cara Dajjal. Faham no? Kelah. Saya tengok jadual tu, saya tengok ustaz-ustaz metro pun saya rasa harus lah sini. Tengok nama ustaz tu kita kenal dah selan. Ni memang clear sini ni. Boleh kata apa saja ni. Boleh faham jelah noh. Memang tu kaedah Dajjal. Baik, selesai. Kemudian dia mendatangi satu kaum yang lain, menyampaikan seruan kepada mereka, tapi kaum itu tolak seruan mereka. Dia mari ke Taman Sri Astana ni. Dia mari ke sini ustaz, dia buat benda yang sama, tapi orang di taman ni semua tolak Dajjal. Pasal apa? Pasal malam ni ngaji pasal Dajjal. Semua tolak belaka Rasulullah. Apa yang Dajjal akan buat? Baik, cuba dengar. Ha, ni takut ni Rasulullah. Lalu dia akan berangkat meninggalkan mereka. Dia balik. Besok pagi, negeri itu akan menjadi kering, tidak tumbuh apa-apa. Dan kekayaan mereka licin tandus. Poin mudah je apa ustaz? Dajjal akan balik daripada tempat tersebut. Esok pagi, tempat tersebut, kekayaan yang ada, kemewahan yang ada, rumah yang ada, apa semua ustaz, jadi licin tandus. Translate mudah, jadi padang jarak, padang terpukur. Cuba bayang tengok, dia naik jet pejuang, dia menguasai dunia, dia kuasai negara, dia menguasai negara-negara yang ada nuklear. Tempat yang dia bangkang, agak-agak dia buat apa? Dia bom. Sebab itu ada ulama mengatakan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, nak tengok keadaan Dajjal datang pada akhir zaman, cuba perhati negara-negara yang sedang dilanda peperangan. Perhati tengok bangunan ketika tu macam mana. Macam itulah gambaran tempat yang bangkang Dajjal. Sokong Dajjal bererti kamu menempah neraka Allah. Bangkang Dajjal, kamu bererti menghadapi kesengsaraan hidup. Pilih nak yang mana. Nak mana Ustaz? Ustaz, dua-dua tak mau Ustaz. Dah, perlu pilih salah satu ya. Siapa pilih syurga Dajjal, kata Nabi SAW, bererti memilih neraka Allah. Siapa pilih neraka Dajjal, yakni penyiksaan yang Dajjal buat, bererti dia sedang memilih syurga Allah. Lah pilih nak mana? Takut-takut Ustaz, kita yang hidup ni tak mampu tahan. Takut-takut kita yang hidup ni tak mampu nak bertahan. Saya tak kata pada ayah-ayah ibu-ibu, saya kata pada diri sendiri, takut tak tahan. Pasal kita hidup selama ni hidup dalam kesenangan. Hidup dalam keadaan serba mewah, sebut-hibut, bahasa mudah dia, apa benda kita nak semua dapat. Kita tak pernah rasa susah. Satu kita bagi contoh, akhir zaman Dajjal dia akan monopoli semua jenis barang makanan. Semua barang makan dia kuasai. Macam mana cara dia kuasai? Dia monopoli. Contoh nak bagi faham mudah, gula kita hari ni usilan, siapa pegang? Kalau orang yang pegang tersebut, dia batuk ya, dia kata saya nak penek gula RM2 dari RM4 lebih sekilo, siapa boleh halang? Minyak, siapa kuasai? Minyak masak, siapa kuasai? Beras kita, siapa pegang? Tu di antara contoh-contoh usilan. Akhir zaman, Dajjal pegang semua. Hadis ni riwayat Imam Ibn Majah. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, habis tu orang yang lawan Dajjal makan apa ketika tu? Apa yang mereka makan? Cuba tengok Nabi jawab Rasulullah. Baginda mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad, umat Islam akhir zaman akan bertasbih, subhanallah, bertahlil, la ilaha illallah, bertakbir, Allahu akbar, bertaubat, astaghfirullahalazim. Zikir tersebut kata Nabi SAW, dia menggantikan makanan. Maksudnya di sini Ustaz, adakah zikir itu mengenyangkan umat Islam akhir zaman? Tak. Zikir itu bagi umat Islam akhir zaman ni kenyang ke Ustaz? Perut penuh ke? Tak. Zikir itu menggantikan. Zikir itu akan menjadikan umat Islam sabar dengan dosa ataupun dengan bala kelaparan. Dah tak tahu nak buat apa Ustaz? Berzikir ya lah. Sebagai apa Ustaz? Mudah-mudahan Allah kurniakan kesabaran menghadapi kelaparan yang teruk sangat ni. Terjemah dalam bahasa mudah,
zaman Dajjal datang, kita semua lapak belakang. Hak mana bangkang Dajjal, semua lapak belakang. Itu yang ulama-ulama kita duk pesan suruh puasa sunat tu. Ni su Isnin, puasa lah sunat lah. Bukan puasa lah sunat, puasa sunat lah. Puasa tu memang sunat lah, puasa sunat lah silah. Ada ulama sebut tu silah, dua benda. Malam ni muhasabah tengok. Kita buat tak buat? Ulama mengatakan min alamati ighraqu bidzunub, di antara tanda manusia duk tenggelam dalam dosa yang begitu banyak. Adamu syarah as-sadri, hati dia berat nak buat dua benda. Translate mudah, dia liat nak buat dua perkara. Yang pertama sekali, puasa sunat. Dia tahu kelebihan puasa sunat, dia tahu kelebihan sekian-sekian puasa, tapi dia tak boleh buat, dia malas. Dia berat. Yang kedua, bangun tahajud. Kalau rasa dua benda ni berat usilan, ketahuilah itu tanda kita sekarang berada dalam dosa cukup banyak, cuma tak perasan. Faham bahasa tu? Tapi Taman Sri Istana ni semua bangun tahajud tu. Kelah. Puasa sunat memang duk buat dah noh tiap hari lah. Kami selang sehari saya puasa sunat. Okey, clear. Taman Sri Astana kira clear. Lepas tu kita minta puasa sunat sama-sama buat di sini. Dajjal mari ni cukup teruk ya, cukup teruk. Baik. Dajjal melalui sebuah negeri yang lengang, lalu dia akan mengatakan di antara benda yang dia akan sebut, keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu. Dia sebut pada bumi, keluarlah apa dalam perut bumi ini, bagi kepada orang-orang yang sokong aku. Lalu perbendaharaan negeri mengikut Dajjal. Kemudian dipanggil seorang laki-laki yang muda remaja, lalu ditetak pemuda itu dengan pedang sampai terbelah dua, dilemparkan sejauh anak panah terpancar. Maksudnya lempak belah sana satu, belah sana satu. Saya dah sebut dah tadi. Kemudian Ustaz, dipanggil semula pemuda itu. Pemuda itu datang dengan wajah yang berseri-seri air mukanya, tertawa lebar. Dia panggil anak muda tadi, hak terbelah dua tu Ustaz, panggil cantum balik. Anak muda tu senyum ya. Tu di antara benda yang akan dibawa oleh Dajjal bila mari akhir zaman. Dajjal hidup tak lama, 40 hari sahaja. Dan hari yang ke-40 ya ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala akan utuskan nuzulu Isa, turun Nabi Isa di satu tempat bernama Menara Putih di Damsyik, Syria. Bila Nabi Isa turun, Nabi Isa akan bersama dengan pengikut-pengikut dia, tentera-tentera dia. Ada ulama mengatakan tentera Nabi Isa ketika itu adalah daripada kalangan tentera Taliban. Wallahu alam, saya tak wani nak kata. Tapi mereka mengatakan tentera Taliban. Sebab itu Amerika hari ini, sampai hari ini tak boleh menang di Afghanistan. Nabi sebutlah sebuah hadis yang lain, akan ada tentera yang akan menghalang ataupun menyerang Israel sampai ke perbatasan. Nabi kata kalau kamu jumpa tentera tersebut, ikutlah tentera tersebut walau terpaksa merangkak atas ais. Ada ulama tanya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, Syekh, siapakah, adakah tentera yang dimaksudkan oleh hadis ini tentera Taliban? Syekh kata, ya. Maksud Syekh itu, tentera tersebut adalah tentera Taliban. Tentera tersebut akan bersama dengan Nabi Isa AS, akan berperang dengan Dajjal. Dajjal, tentera dia, Yahudi Isfahan, Iran. Bila bertemu di satu tempat, saya lupa tempat tersebut, Zilan. Bila jumpa, Dajjal nampak Nabi Isa AS, badan Dajjal ketika itu cair. Ada yang mengatakan badannya cair, ada yang mengatakan hatinya cair kerana takut. Wallahu alam. Mana satu yang betul? Wallahu alam.